Saya bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Rabu siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pertamina mendapat investasi mendekati 100 triliun rupiah dari perusahaan Taiwan dan Abu Dhabi. Investasi tersebut pemirsa untuk membangun proyek kilang minyak dan petrokemikal dan akan memperkerjakan setidaknya 30 hingga 35 ribu mayoritas warga lokal Indramayu. Ditemui usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina, Gubernur Jawa Barat menyatakan investasi dari perusahaan Taiwan dan Abu Dhabi yang nilainya mendekati 100 triliun rupiah akan digunakan untuk membangun kilang minyak dan petrochemical di Balongan Indramayu. Dirinya pun akan mengusulkan agar proyek tersebut mendapatkan status kawasan ekonomi khusus karena luas lahannya di atas 200 hektar. Selama 4-5 tahun konstruksi akan mempekerjakan 30 sampai 35 ribu warga lokal mayoritas ya, untuk bekerja di sana dan ratusan orang para insinyur, teknisi selama beroperasi. Sementara itu, Dirut Pertamina Nike Widiawati menyatakan proyek tersebut diintegrasikan dengan kilang minyak yang sudah existing. Kapasitasnya mencapai 300 ribu barrel per hari. Ini proyek petrokimia yang diintegrasikan dengan kilang, yang saat ini kilangnya sudah ada existing, namun kilang ini akan kita ekspansi kapasitasnya dan diintegrasikan dengan pabrik petrokimia beserta turunannya. Konstruksi proyek tersebut akan dimulai pada Januari 2020 dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026. Gubernur pun berharap proyek tersebut membawa percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.